Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat tutorial hiasan bunga dari sedotan. Kembali dari sedotan ya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, dan share-nya ya teman-teman. Mari kita mulai ya. Hari ini saya membuat bunga jepun putih teman-teman. Ini sedotannya saya potong dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Saya bikin bunga jepun warna putih, hasilnya seperti ini.
Ini teman-teman, saya membuat daunnya, saya pakai tas kresa hijau, tapi ini sudah disetrika ya teman-teman. Maaf, saya ada ngasih tahu ini di double dua saya setrika, makanya agak kaku karena saya pakai bikin daunnya ya teman-teman. Di rumah saya potong dulu. Ini saya lipat dua karena saya potong biar berbentuk daun.
ini teman-teman, daunnya sudah jadi. Dan ini bunganya sudah saya bikin. Sekarang saya tinggal ngerakitnya. Saya rakit dulu. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya rakit. Bunga jepun putih, warna putih ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman.
Bagus kan? Bunga jepun warna putih sudah selesai. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan video kami. Hasilnya seperti ini. Cantik kan? Nah, ini potnya. Sengaja saya bikin dari botol. Nah, hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan video kami. Tonton ya video ini sampai selesai ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa di subscribe, like dan share-nya ya teman-teman. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.